mas nunggunya ini. Besarnya sangat lama ini. Enak yang beli mas. Beli kan langsung cepat. Ini dengan pot yang glowing. Oke. Langsung saja mas, ini ID yang pertama ini ada Arabica. Arabica atau Klampis hitam mas ini. Ini besar sekali mas, ini satu cakep orang dewasa nggak cukup ini. Seukuran paha orang nah, dewasa. Terus ini Arabica rasa fikus mas ini. Yeah. Ini akarnya mau muter mas ini. Ini nyebol. Coba ya mas saya puter ya. Ini akarnya ini mau muter keliling dunia mas. Muter terus ini nyebol. Nah ini versi depannya, ini sudah saya ranting, tangan-tangannya ada, topnya di sini. Ini tingginya sekitar ya 45 ya, Mbak. Ini yang besar kokoh, sudah ada karakter Arabica, sehat. Ini saya buka dengan harga 800.000 mas, dengan potnya pot semen ini mas. Ini versi depan saya ya mas ya, saya puter ya mas supaya okay. Ini daunnya juga sudah mulai tunas lagi mas. Nah, ini versi belakangnya, insya Allah mas depan belakang oke. Ya, depan mas. Belakang cakep ini. Ya, ini bisa dikatakan nyebol. Nyebol, ngepen. Ngepen. Musim kemarau ada ya, klampis. Klampis hitam. Akarnya muter seser. 800.000 dengan potnya. Oke, siap pajang. Arabica hitam, siap pajang. Oke, selanjutnya ya mas ya. Oke, wih, gede. Ini ada jeruk kikit mas. Ini jeruknya ini ya satu lengan orang dewasa mas. Jeruk ini kalau besarkan di lahan lama sekali mas. Ini besarnya satu lengan orang dewasa sekian. Akarnya muter mas ini. Ini akarnya muter. Terus tingginya ini sekitar 25 cm mas ini. 25 cm. Ini versi depan saya mas. Ini sudah saya arahkan dengan kawat. Terus plotnya juga glowing mas. Ini coba saya puter ya mas ya. Oke. Ini versi belakang. Versi belakang saya kembalikan lagi. Jeruk kikit yang tingginya kurang lebih 25 cm. Ini tinggal nunggu rimbunnya mahkotanya. Taruh di teras atau buat jalan-jalan. Oke. Ini langsung saja mas dengan potnya yang ada pemandangannya. Ini 750.000 nego. 750.000 ya. Udah dapat jeruk kikit sebesar ini ya. Sebesar ini lengan orang dewasa, potnya glowing, nggak usah ganti. 750 nego tipis dapat jeruk kikit yang besar mas. Selanjutnya ada jeruk lagi mas. Ini jeruknya kikit ini beda gaya. Ini lebih tinggi mas. Ini kurang lebih sekitar 35 cm. Ini twin mas ini. Batangnya dua bercabang. Cabang banyak nih malah tiga nih mas. Nah ini sudah saya arahkan dengan kawat. Gerak dasarnya juga sudah jelas. Ini versi saya depannya, potnya selalu glowing mas, pot semen. Ini coba ya mas ya, saya puter ya. Oke, siap. Ini versi belakang mas, ini versi belakang saya. Akarnya muter, jangan khawatir kalau akarnya. Jeruk kikit, ini besarnya satu lengan dewasa mas, sama dengan tadi, cuma ini agak tinggi sedikit. Ini dengan pot yang glowing, jeruk kikit 750 nego sama mas, akar muter, pohonnya sehat. Selanjutnya ada lagi,
Cemara Sinensis, Mas. Ini besarnya satu jempol orang dewasa ini, Mas. Ini disambar petir, ini kering, Mas. Ini kering, yang atas ada keringannya. Terus ini potnya juga sudah glowing. Tingginya sekitar 29-30 cm, Mas. Ya, ini sudah diarahkan dengan kawat hitam. Pohonnya juga sehat. Siap pajang di teras, Mas. Ini depan versi saya ya, Mas ya. Saya puter ya. Oke. Ya, ini belakangnya. Sinensis, Blue Sinensis. Oh iya. Ini gerak dasar oke, percabangan siap. Jelas, sudah ada cabang-cabangnya. Ini tinggal naruh di teras, disiram, perawatannya mudah, dikocor, sudah siap. Ini langsung saja, Mas, dengan potnya yang glowing, 500.000 saja. 500.000 dapat Lusinensis dengan pot semen. Dengan pot semen yang glowing. Selanjutnya ada jeruk lagi, Mas. Jeruk kinkit. Wah, ini lebih gede ini ya. Lebih besar. Ini formal, Mas. Ini besarnya ya hampir satu apa ya, like satu lengan orang yang gemuk ini, Mas. Besarnya sekian ini. Ini akarnya muter, terus ini tingginya enggak ada 30 ini, Mas. Ini 28 cm. Ini depan versi saya. Ini habis saya pruning, terus ini tumbuh daun baru. Nanti ini kalau sudah agak coklat gitu, dikawat lagi, sudah kelihatan, Mas, mahkotanya. Sudah rapet. Ya, sudah rapet nih. Coba saya puter ya, Mas, ya. Ini versi belakangnya. Ini kingkit ini, wah, lama, Mas, nunggunya ini. Besarnya sangat lama ini. Enak yang beli, Mas. Beli kan langsung cepat dapatnya. Ini dengan pot yang glowing, saya buka 1 juta nego, Mas. 1 juta nego. Ya, dapat pohon jeruk kingkit yang besar. 1 juta nego tipis. Selanjutnya masih ada jeruk lagi, Mas. Bentar ya. Jeruk kingkit. Ini beda gaya nih, Mas, jeruknya nih. Kalau ini batangnya 2, ini ada keringannya. Ini begini paling, Mas. Nah, ini versi depannya gini, Mas. Ini versi depan, ini jeruknya ya besar, Mas, satu cakep begini. Akarnya muter, Mas. Akarnya muter seser. Tingginya ini sekitar, kalau yang depan sekitar 35, kalau yang belakang 25. Bentangannya 55 cm mungkin, Mas. Iya. Ini ada keringan, besar, pohonnya sehat, sudah diarahkan, sudah jelas, Mas, nanti topnya. Terus ini versi saya depannya. Saya puter ya, Mas, ya. Oke. Ini versi belakang, Mas. Belakang masih cakep. Versi belakang, ya. Ini belakang bisa cakep, depan belakang oke, Mas. Akar muter, pohon sehat. Langsung saja, Mas. Ini dengan pohon yang besar, jeruk kinkit ori. Harganya 1 juta saja, Mas. 1 juta. Tinggal pajang di depan, Mas. 1 juta rupiah, murah meriah ini, Mas. Ori jeruk kinkit. 1 juta dengan pohon sebesar ini ya. Dengan pohon yang sebesar ini, potnya glowing, tinggal naruh, bisa untuk jalan-jalan. Oke, siap. Pohon kingkit ori. Selanjutnya ada ini yang besar, Mas, ya. Sebentar ya. Ini ada black olive, Mas, ini. Ini versi depan saya. Ini besarnya ini satu lengan orang dewasa yang gemuk ini, Mas. Iya. Ini godot, akarnya muter,
Ini versi depannya, Mas. Depannya dari sini. Ini saya puter ya. Oke. Black olive atau bucida kalau bahasanya. Nah, ini belakangnya. Depan belakang oke, Mas. Tingginya ini sekitar 25 cm, Mas, sampai topnya sini nanti. Iya. Sangat bogel ini. Bogel ini. Demek oke. Ini twin, Mas. Jadi batangnya dua, ya, ini topnya nanti di sini juga ada. Ini sudah saya arahkan. Ini langsung saja, Mas, saya buka 900.000, Mas. Cuma 900.000. Yang tentunya sudah glowing, pohonnya sehat. Terus jangan lupa ini pupuknya Dekastar, ini yang warna merah ini, Mas. Ini kelihatan merah-merah ini. Jadi nanti pohon itu selalu subur, makmur ya. Besar sekian, Mas. Ini satu cakep ini ya. Ini akarnya muter keliling. Black olive atau bucida? Bucida, 900.000, murah saja. Oke. Ini ada lagi sebentar. Ini agak berat, Mas, ini. Ini ada Hokianti, Mas. Ini ada Hokianti. Hokiantinya ini rasa pikus, Mas. Ini kakinya muter, Mas. Kakinya muter seser. Ini tingginya sekitar 28 cm, Mas. Ini tinggal nunggu rimbun saja. Ini kakinya muter seser, Mas, ya. Coba saya puter ya, Mas, ya. Iya, siap. Ini kakinya keliling dunia, Mas, kalau kakinya. Ini versi belakang dari sini ya. Saya kembalikan lagi, Mas, ya. Oke. Ini Hokianti, Mas. Hokianti dengan kaki muter, besarnya satu cakep. Potnya juga besar, glowing. Ini langsung saja, Mas, saya buka 600.000, Mas. Cuma 600.000, murah banget, kan. Cuma 600.000 dapat Hokianti yang kaki muter seser tegak. Itu. Langsung selanjutnya ID yang terakhir, Mas. Bentar. Ini ada Kemuning super mikro, Mas, ini. Ini kemuning ini bunganya kalau pas berbunga warnanya putih, harumnya kayak melati, Mas. Jadi kalau yang sayang anak, sayang istri bisa diberikan ini. Jadi bonsai serasa bunga ini. Iya, sebagai pengharum ruangan, nah, juga. Bisa untuk pengharum ruangan. Ini versi depannya di sini. Ini besarnya ya lumayan, Mas. Ini satu jempol kaki. Akarnya muter seser. Ini coba ya, Mas, ya. Saya puter ya. Iya. Ini semi slanting ini, Mas. Nah. Ini versi belakangnya. Kemarin sudah berbunga, Mas. Terus ini sudah gogrok, ganti lagi. Ditunggu bunga selanjutnya. Nanti berarti. Biasanya kalau tumbuh daun baru, dia dibarengi dengan bunga, Mas. Oh, iya. Harum sekali bunganya. Ini yang sudah jarang, Mas. Ini biasanya kalau dongkel itu gampang mati. Kalau ini sudah karantina, ini 99% hidup, Mas. Pohon sehat. Ini sudah tinggal naruh saja, potnya sudah nggak usah ganti. Terus tingginya ini sekitar 30 cm, Mas. Iya. Ini yang daun kecil saya hargai 750.000 saja. 750.000 dapat ya, kemuning mikro. Mikro. Iya. Bunga putih, Mas. Iya. Ya, ini ID terakhir, Mas, ini. Iya. Dan